Mas Gar. Selamat datang di acara seremonial serta sekretaris daerah Kabupaten Lumajang dan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lumajang ikut serta hadir dalam Gebyar Popolan 2023. Boleh lambaikan tangannya adik-adikku semua generasi Lumajang. Kita sapa, kita sambut bersama Bunda Ida, Wakil Bupati Lumajang. Tangan kalian ke atas semua dong. Nah, sudah mandi semua ya? Kalau sudah mandi semua, berani dong angkat tangannya. Gak mungkin kecut deh ya. Saat ini Bunda Ida sudah hadir disapa oleh siswa-siswi mulai tingkat taman kanak-kanak SD, semuanya hadir antusias luar biasa. Setelah kurang lebih 2 tahun kita vakum, hari ini membuktikan bahwasanya Kabupaten Lumajang siap untuk bersaing mencetak generasi yang cerdas berakhlak untuk Lumajang yang bermartabat. Bunda Ida, Wakil Bupati Lumajang sudah hadir di lokasi acara seremonial pembukaan Gebyar Pol-Polan 2023. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, serta tamu-tamu kehormatan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita saksikan bersama salah satu kesenian tari Kabupaten Lumajang, persembahan dari siswa-siswi SMPN 1 Sukododo. Inilah tari Jaran Selidi. Selamat menyaksikan. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat datang di event Gebyar Pendidikan Pol-Polan tahun 2023. Dengan hormat, dengan rasa cinta penuh dengan tanah air kita, hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Begitu juga dengan Kabupaten Lumajang yang merupakan bagian dari negara Republik Indonesia. Pendidikan adalah modal mencetak generasi yang cerdas sebagai aset utama dalam pembangunan suatu bangsa. Hadirin dan yang berbahagia, melalui momen gebyar pol-polan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, kita bangkit bersama majukan pendidikan di Kabupaten Lumajang untuk melahirkan generasi yang siap bersaing, berakhlak kreatif, inovatif, dan cerdas untuk Lumajang yang hebat dan bermartabat. Selamat datang di Gebyar Pendidikan Pol-Polan tahun 2023. Dan izinkan saya menyapa tamu-tamu kehormatan hadir di tengah-tengah kita, yang terhormat Bunda Indah, Wakil Bupati Lumajang, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, beserta Ibu yang merupakan sekaligus Ketua KUP DKI, hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang, kemudian para asisten, para insan-insan pendidikan yang luar biasa, dan tentunya KUPD dan seluruh siswa-siswi, para guru se-Kabupaten Lumajang. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa rasa syukur yang tidak pernah kita henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan waktu kepada kita semua, kesehatan agar kita bersama-sama bisa hadir pada momen yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan sebagai bentuk rasa syukur demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, mari sejenak kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Suhin SPD, disilakan. Kesan pertama saya luar biasa. Jadi tadi saya baru masuk, yang tahun kemarin itu kan penuh ya, penuh stand ya. Ternyata ini di tengah-tengahnya udah nggak ada, udah kosong. Ada yang UKM. Saya kemudian berpikir, loh standnya di mana? Ternyata standnya per kecamatan ya. Sehingga ada 21 stand. Jadi pantas kalau Pak Agus Salim menamakan ini Gebyar Pol-Polan. Karena kalau yang tahun kemarin pol temenan, sekarang pol-polan. Sama dengan Pak Sekda tadi. Jadi kan yang nari itu sampai di kanan kiri. Katanya Pak Sek, Pak Agus, ini mestinya di stadion, jangan di sini. Saya dalam hati aja, yo jenengai pol-polan. Lek pol temenan pasti neng stadion. Tapi luar biasa ya, luar biasa. Tadi kenapa saya ikut menari? Itu adalah ilmu komunikasi dan politik. Saya tanya Pak Agus, ini berapa guru yang menari? Ada 150 guru KB. Jadi KB itu PAUD dan TK ya. Akhirnya saya ikut menari. Karena saya ikut menari, itu adalah ilmu komunikasi dan politik. Tapi guru-guru dan kepala sekolah nggak tahu ilmu komunikasi dan politik. Jadi kalau tadi saya menari, saya pastikan 150 guru tadi pasti membincangkan saya. Weh, bunda rek nari yo. Dan mereka pasti semua senang. Imbas dari senang itu pasti ada nanti. Oh ibu, belum pulang wes cerit-cerit. Yang saya hormati Pak Sekda bersama Ketua KUP DKI, Pak Agus Salim, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, para asisten, kemudian seluruh kepala OPD. Apa istilahnya, koordinator wilayah dari Dinas Pendidikan, kemudian kepala sekolah dan seluruh jajaran guru, seluruh guru-guru yang hadir, siswa-siswi dan orang tua yang juga hadir di Gebyar Pol-Polan, luar biasa.